Kalian tahu gak sih ada misteri di balik cairan berwarna hitam yang dimuntahkan Pomni, guys? Seperti yang kita ketahui, terdapat adegan saat Pomni muntahkan cairan hitam setelah berkeliling di dunia digital sirkus bersama Kane. Dan yang menarik, di lubang hitam atau gudang bawah tanah yang merupakan tempat penjara bagi karakter-karakter yang sudah terabstraksi, terdapat cairan hitam seperti muntahan Pomni itu, guys. Menurut teori gua, cairan hitam itu karena efek Pomni stres, guys. Ia semakin putus asa, tidak ketemu jalan keluar sehingga tidak bisa kembali ke dunia nyata. Pada akhirnya, cairan hitam itu akan seperti parasit yang dapat memakan tubuh inangnya sehingga dapat berubah seluruh tubuhnya menjadi hitam seperti Kaufmo. Gimana menurut kalian? Coba komen di bawah dan subscribe.